semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasikar Interior. Hari ini kita lagi ada pengerjaan Innova Rebond dan interiornya kita bikin nuansa full black. Hanya ada bagian diamond dan list piping dengan warna karamel, guys. Gimana interiornya sudah Klasikar Interior kerjakan? Disinilah hasil karya Klasikar Interior Innova Rebond. Ya, Innova Rebond, guys. Kita akan melihat dalamnya. Kita lanjut ke dalam, guys. Oh my god, guys. Dan disinilah hasil karya Klasikar Interior, guys. Di sini Toyota Innova Rebond tipe G, di mana before-nya seperti ini, guys. Nah, itulah before setelah Klasikar Interior kerjakan. Nah, after-nya seperti ini, guys. Gimana menurut kalian? Kita coba nyalain, ya. Ini semuanya menggunakan standarisasi internasional, di mana busa-busa yang kita gunakan dan mesin-mesin jahit dan material-material pendukung yang digunakan itu betul-betul standar internasional, di mana standar internasional yang diciptakan oleh Indonesia Auto Research Trimmer Summit, itu singkatan dari IATS, guys. Nah, ini kemarin sempat model sangat trending banget, dan Innova inilah salah satu kemarin lihat YouTube yang listnya warna putih tapi sekarang listnya warna karamel dengan warna hitam di bagian luarnya. Itu ada perbedaan sih, makanya kita ambil videonya, nggak apa-apa, kita rutin biar buat motivasi kalian yang mau pasang jok kulit, guys. Lihat keseluruhannya karena mantul banget, subscribe dulu tapi. Oke, lihat keseluruhannya, ya. Yes, thank you.